Selanjutnya kita akan bahas sifat rangkaian dari rangkaian RLC ini ya. Sifat rangkaian seri dari RLC. Yang pertama sifatnya, ini yang pertama ya. Rangkaian tersebut akan bersifat induktif jika besar XL, ya itu lebih besar dari XC, sehingga tegangan mendahului arus sebesar teta. Kemudian rangkaian tersebut akan bersifat kapasitif jika XC itu lebih besar dari XL, sehingga arus, kebalikannya ya, arus mendahului tegangan sebesar teta. Kemudian yang terakhir, sifat dari rangkaian RLC ini bisa terjadi resonansi. Artinya bersifat resistif. Ya. Jika ada ketentuannya, jika XL-nya sama dengan XC. Nah, ini ya, XL-nya sama dengan XC. Sehingga, ya, saya tulis sehingga tegangan dan arus sefase. Sehingga tegangan dan arus sefase. Nah, ini sefase. Tegangan dan arus sefase. Sehingga di sini bisa ditulis nilai hambatan R. Ya, nilai hambatan R itu bisa diketahui sebagai Z sama dengan R, jadi nilai impedansinya sama dengan R. Ya, karena XL sama dengan XC, tadi kan XL di sini ditulis ya, XL sama dengan XC. Kita tahu tadi besarnya XL ya. Ini kan XL sama dengan omega dikali L sama dengan, dan besarnya XC gitu ya. Besarnya XC itu sama dengan 1 per omega kali C. Ya, maka bisa kita tulis 1 sama dengan omega kuadrat LC gitu ya. Atau bisa ditulis omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Omega sama dengan akar dari 1 per LC. Gitu ya. Selanjutnya, karena omega itu sama dengan 2 VF, maka nilai F itu sama dengan 1 per 2 V akar dari 1 per LC. Nah, inilah frekuensi untuk apabila terjadi resonansi ya, dari rangkaian RLC yang diserikan dengan generator AC.